doa agar anak tidak rewel dan sering menangis. Anak merupakan anugerah terbesar bagi kedua orang tua yang tengah melangsungkan pernikahan. Anak adalah amanah yang wajib kita jaga, kita rawat, dan kita bimbing hingga kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun tidak semudah itu. Begitu banyak halangan dan rintangan serta ujian yang harus dihadapi orang tua dalam mengasuh anaknya. Salah satunya adalah ketika anak rewel, sering menangis, minta ini dan itu, namun masih saja menangis. Bingung, resah, dan pastinya ingin marah. Akan tetapi kesabaran adalah kunci utama dalam mengasuh anak-anak kita. Adapun dalam Islam, kita diajarkan untuk menyerahkan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Salah satu cara menenangkan anak yang tengah rewel dan sering menangis adalah melalui doa. Doa agar anak tidak rewel ini bisa Anda bacakan saat anak Anda terus menangis. Saat malam ataupun siang hari, amalkanlah doa agar anak tidak rewel ini untuk menenangkan hati anak Anda dan juga menenangkan hati Anda sendiri. Bila dilihat dari kacamata supranatural, anak yang rewel dan sering menangis secara tiba-tiba, itu terkadang disebabkan karena anak kecil secara tidak sengaja melihat penampakan makhluk halus. Atau memang terdapat ketidaknyamanan dalam dirinya, misalnya ada bagian tubuh yang sakit, gatal, atau gangguan lainnya. Untuk itulah, dalam mengatasi hal ini, Anda bisa mengamalkan doa agar anak tidak rewel berikut ini. Dzi quwwatin inda dzil arsyi makin, yang artinya, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa di bawah ini. Allahumma waraihim muhit, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Artinya, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfud. Qur'an surat Al-Buruj ayat 20 hingga 22. Cara mengamalkan doa agar anak tidak rewel yaitu bacalah doa di atas, kemudian tiupkan pada telapak tangan Anda dan usapkan pada wajah anak Anda serta tiupkan pada telinganya. Lakukan sampai anak Anda kembali normal, tidak rewel, dan tidak lagi menangis tanpa sebab di malam hari. Itulah doa agar anak tidak rewel. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Anda. Dan apabila Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik like dan share untuk mendapatkan doa-doa berikutnya.